Oke, berebuk. Kita belajar kali ini mendownload atau mengakses GeoGebra Book. Oke, pertama kita masuk dulu ke webnya GeoGebra, yaitu geogebra.org. Oke, kita sudah masuk di web GeoGebra, yaitu geogebra.org. Kita pilih pada bagian sebelah kiri yaitu resources. Oke, di sini banyak sekali pilihan ya. Ada classroom, ada activity, ada book atau buku. Ini juga apa? Beragam pilihan yang bisa kita klik ya. Ada matematika secara umum, geometri, aritmatik, statistik. Jadi bahan-bahan itu sudah terkelompok berdasarkan kategori masing-masing. Oke. Karena bahasan kita adalah GeoGebra Book, maka kita akan memilih satu contoh GeoGebra Book dan bagaimana cara mendownloadnya. Oke. Kita coba pilih ya. Oke. Bebas saja namanya memilih ya, sesuai dengan apa keperluan kita masing-masing. Oke, ini coba. Ini saya pilih yang ini. Oke, nah, di sebelah kanan ini ada tertulis create class. Nah, ini tiga titik ini kita pilih. Kemudian kita klik detail. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa klik download sebelah sini. Oke. Kita pilih agree. Di sini offline book. Berarti kita memilih yang offline book. Kita klik. Ternyata di sini kita diharapkan untuk sign in. Jadi pertama tentunya kita lakukan sign in terlebih dahulu. Oke, saya sign in dengan akun Google. Oke. Kita tunggu sampai proses sign in selesai. Oke. Kita ulangi lagi, kita klik download kembali. Kita agree ke offline book. Kita tunggu sampai selesai kita mendownload dari bahan ini. Oke, ini proses download. Kita lihat ada 19,7 mega. Oke. Kita tunggu sampai selesai proses downloadnya. Oke, ini sudah selesai proses downloadnya. Tinggal finishing ya. Kita tunggu. Oke. Saya klik show in folder. Ini saya copy. Saya letakkan di tempat yang lain. Kita paste. Ini kita ekstrak ya. Jangan lupa untuk mengekstraknya. Oke, kita ekstrak sampai selesai semuanya kita ekstrak. Kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai. Sehingga kita bisa menggunakan GeoGebra Book tersebut di komputer kita secara offline. Ya, oke. Nah, untuk menggunakannya kita pilih yang berekstensi HTML. Oke. Kita klik. Nah, ini kita sudah menggunakan GeoGebra secara offline. Oke, ini. Oke. Oke, mudah bukan? Oke, selamat mencoba menggunakan GeoGebra